Pemirsa, pandemi rupanya telah mempercepat era digitalisasi di Indonesia. Peluang usaha pun terbuka dan bisa jadi solusi membangkitkan perekonomian nasional. Pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia membuat hampir seluruh sektor ekonomi mulai mempercepat proses digitalisasi sebagai upaya inovasi. Tak terkecuali MNC Group, seluruh unit bisnis perusahaan kini mulai mengembangkan bisnis ke arah digital. Salah satunya PT MNC Digital Entertainment TBK atau MSIN yang kini fokus mengembangkan bisnis digital. Hal ini dibahas dalam konferensi virtual tahunan terbesar untuk kedua kalinya bertajuk MNC Group Investor Forum 2022. So MNC Digital is the new company name. You see the new logo in front of you, and there'll be a lot of promotion and branding, rebranding exercises going on. The second part of the EGMS was to approve the change of the company's management to strengthen the business, to strengthen core activities, and to lead the business into the digital future in the next 10 years. Pengembangan digitalisasi juga dilakukan oleh PT MNC Capital Indonesia TBK atau BCAP. Yang kini tengah fokus mengintegrasikan produk-produk digitalnya menjadi satu kesatuan dalam entitas PT Motion Digital Technology dengan brand Motion Digital. PT Motion Digital Technology to create more synergy within financial services provider and focus on developing transaction-focused applications range from banking, financing, stock trading, e-money, and payment gateway Flash Mobile. MNC Group Investor Forum 2022 diikuti lebih dari 1.000 investor. Harapannya, forum ini dapat menarik banyak investasi ke Indonesia dan memfasilitasi peluang ekspansi perusahaan lokal di bisnis global. Tim Liputan iNews melaporkan.